Video yang memperlihatkan aksi bajing loncat yang tengah beraksi menjarah sebuah truk yang melintas di Jalan Raya Cilegon Anyer, tepatnya di Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, viral di media sosial. Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri, tampak para pelaku yang berjumlah 4 orang saling berboncengan menggunakan dua sepeda motor matik tengah membuntuti sebuah truk bermuatan barang. Video tersebut juga memperlihatkan momen salah satu pelaku berkaos kuning yang dibonceng berdiri lalu masuk ke dalam bak truk barang yang tengah berjalan di Jalan Raya Cilegon Anyer. Setelah pelaku bajing loncat lain berkaos hitam yang berboncengan menggunakan motor satunya juga masuk ke dalam bak truk tersebut persis seperti apa yang dilakukan oleh pelaku berkaos kuning sebelumnya. Belum diketahui kapan kejadian itu terjadi, namun aksi para pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan di siang hari dan saat kondisi jalanan tengah ramai kendaraan. Sebuah bus yang berada tepat di belakang para pelaku bahkan mencoba membunyikan klakson untuk memberi kode kepada supir truk saat menyaksikan secara langsung aksi para pelaku masuk ke dalam bak belakang truk barang tersebut.